Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ikwan bin Muhammad Rosli. Saya dari Sekolah Kebangsaan Desa Tasik. Bersan hakim yang bijaksana dan guru-guru dan rakan yang menonton video ini. Saya akan ceritakan tentang mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh merupakan putera kepada Ubaidah bin Samud. Baginda diutuskan oleh kaumnya sendiri iaitu kaum Samud. Nabi Saleh telah dikurniakan mukjizat yang tiada tandingan. Seekor unta betina banyak kelebihan, memberi manfaat dan kebaikan. Ya, mukjizat Nabi Saleh berupa seekor unta betina yang keluar dari celahan batu-batu pergunungan sebagai bukti kenabian. Allah Maha Berkuasa menjadikan apa sahaja yang dikehendaki dia. Lihatlah padang pasir yang di Arab Saudi kini subur menghijau. Subhanallah. Kawan-kawan, kaum Samud mempunyai banyak kelebihan. Mereka pandai membuat gunung-ganang menjadi bangunan. Namun malangnya mereka tidak beriman. Nabi Saleh menyeru kaumnya dengan tabah dan sabar. Wahai Saleh, jika benar kau seorang Nabi, cubalah engkau keluarkan seekor unta di celah batu-batu gunung ini. Cabar kaum Samud mendengar akan perkara ini. Kepada Allah, Nabi berdoa agar tunjukkan tanda kebenaran. Lalu keluarlah seekor unta betina sebagai mujizat Nabi jujurnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ya qawmi hazihi naqatullahi lakum ayat. Surah Hud ayat 64 yang bermaksud. Dan Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, ini adalah unta betina daripada Allah kepada kamu sebagai tanda mujizat. Ya rekan-rekan, doa adalah senjata umum. Besarnya kuasa doa tidak boleh dipertikaikan. Marilah kita berdoa agar Allah menyelamatkan bangsa Uhyu di China. Kawan-kawan, kaum Samud sebenarnya berasa takjub dengan mujizat Nabi. Namun kerana kekufuran, mereka tetap menolak dakwah baginda. Unta mukjizat banyak kelebihan, susunya banyak jadi minuman, berkhasiat dan berzat, rasa kekenyangan, seluruh kota susu diadikan. Untuk menghasilkan susu yang banyak, unta mukjizat Nabi perlu minum air banyak. Kerana itu, Nabi menyusunkan giliran untuk menggunakan telaga. Satu hari giliran pada Samud, satu hari lagi giliran unta betinanya. Pesan Nabi, Fazaruha ta'kul fi adillahi wala tamassuha bisu. Surah Hud ayat 64 yang bermaksud, maka biarkanlah ia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakiti. Ya rakan-rakan, menyayangi haiwan tuntutan agama. Kejadian menyiksa dan membunuh kucing dengan kejam baru-baru ini jauhi bersama. Kawan-kawan, rupa-rupanya penduduk Samud tidak berpuas hati dengan keistimewaan yang diberikan oleh Nabi kepada untanya. Mereka tidak bersyukur, malah tidak menghargai mukjizat Nabi. Bak kata pepatah, susu diberi dibalas tuba. Kerana cemburukan mukjizat Nabi, unta yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam sekali. Bahkan penduduk Samud berani mencabar Nabi agar menurunkan azab ilahi. Dan mereka turut merancang untuk membunuh Nabi. Ya rakan-rakan, janganlah kita berani mencabar kuasa Allah. Lihat sahaja bandar banjir tsunami yang melanda di Aceh. Tiada siapa yang dapat menghalangnya. Kawan-kawan, hendak tahu apa yang terjadi kerana berani mencabar kuasa Yang Maha Esa. Tiba-tiba, wajah mereka bertukar warna menjadi hitam tanda berdosa. Matilah mereka kerana azabnya. Nabi Saleh dan pengikutnya yang beriman, Allah selamatkan. Begitulah kawan-kawan, kisah mukjizat Nabi Saleh AS. Semoga kita beroleh pengajaran. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.